Peziarah mulai padati makam Eril anak Ridwan Kamil di Cimaung. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Peziarah mulai memadati makam Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Mereka mendoakan Eril. Terlihat warga berdesakan memadati makam Eril. Mereka turut menaburkan bunga di makam Eril. Salah satu warga Banjaran mengatakan rela berdesakan demi mendoakan putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sinta mengaku sudah berada di sana sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya sengaja sama keluarga kesini pingin ngedoain langsung saja di depan makamnya, jelasnya. Sinta berharap Eril ditempatkan di surga. Hal itu dia lihat dari banyaknya masyarakat yang mendoakan. Semoga Eril ditempatkan di surga, ini kan terlihat yang takziah juga banyak yang kayak gini, ucap Sinta. KBRI Swiss gelar upacara untuk pemulangan jenazah Eril anak Ridwan Kamil. Jenazah Eril anak Ridwan Kamil bakal dibawa ke Bandung via jalan darat. Jasad Emeril Khan Mumtaz atau Eril kini tengah menunggu proses pemulangan ke tanah air. Menurut informasi dari pihak Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI, jenazah dari putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan segera diterbangkan. Jenazah Ananda Eril akan diterbangkan dalam satu flight dengan Bapak Ridwan Kamil beserta keluarga, tutur Direktur PWNI dan BHI Kemlu RI Joda Nugraha dalam konferensi pers secara virtual. Saat ini sambung Joda, menurut informasi yang didapat dari KBRI Bern, Ridwan Kamil didampingi pejabat KBRI Bern telah berada di Zurich Airport. Akan take off pukul 10.10 waktu setempat atau pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Ridwan Kamil dan jenazah Eril akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu sore hari ini. Selanjutnya jenazah akan langsung dibawa ke Bandung melalui jalan darat, imbuhnya. Doa pun diaturkan agar proses tersebut berjalan lancar. Kita doakan bersama agar proses kepulangan jenazah Ananda Eril lancar hingga proses pemakaman. Kemlu menyampaikan duka cita yang mendalam, ucap Joda. Proses pencarian hingga pemulangan ke tanah air terus dipantau oleh Kementerian Luar Negeri. Ibu Menlu terus melakukan komunikasi dengan Dubes RI di Bern dan tim serta mengkoordinasikan tim yang ada di Jakarta, ujar Joda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dalam pers briefing. Dari waktu ke waktu, Ibu Menlu juga terus melakukan komunikasi dengan Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Sejak jasad Eril ditemukan pada 8 Juni lalu, langkah-langkah repatriasi yang dilakukan oleh KBRI Bern adalah pengurusan keputusan pengadilan kantor Bern untuk izin serah terima jenazah, kemudian melakukan deed sertifikat dengan otoritas setempat, melakukan penerbitan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh KBRI Bern, kemudian melakukan pemulasaraan jenazah sesuai syariat Islam, hingga pemetian jenazah sesuai dengan standar penerbangan. Diperintah langsung oleh Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar RI untuk Swiss Mulia Manhadat agar membantu kepulangan jenazah Emril Khan Mumtaz, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang meninggal dunia di Sungai Are Baron, Swiss. Saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri dan kepada Duta Besar untuk secara maksimal membantu kepulangan dari jenazah dari Swiss ke Indonesia, dan kita harapkan insya Allah bisa segera terlaksana pemulangan jenazahnya, kata Presiden di Rumpin Bogor, Jawa Barat. Presiden sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil dan menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Eril. 2 hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil untuk menyampaikan duka cita yang mendalam. Alhamdulillah sudah ditemukan, ujar Presiden Joko Widodo. Duta Besar RI untuk Swiss Mulia Manhadat sebelumnya mengumumkan jasad Emril Khan Mumtaz telah ditemukan pada Rabu 8 Juni waktu setempat, berdasarkan keterangan dari kepolisian kantor Baron. Rangkaian prosesi pemakaman jenazah Eril. Ridwan Kamil beserta dengan jenazah Emril Khan Mumtaz atau Eril akan berangkat pada Sabtu 11 Juni 2022. Sementara itu, rombongan diperkirakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu sore ini. Rombongan akan langsung bertolak di kediaman resmi Ridwan Kamil di Gedung Pakuan Bandung. Jadi diperkirakan rombongan tiba di Bandung pada malam hari. Pada saat tiba akan ada acara keluarga inti sekitar pukul 10 atau 11 malam, ujar pihak keluarga dari Ridwan Kamil dalam keterangan pers virtual. Setelah itu, bagi warga publik yang ingin mendoakan diberi kesempatan dan akan diatur oleh tim Pemprov Jabar. Selanjutnya, keesokan harinya pada Senin 13 Juni, jenazah Eril akan diberangkatkan ke lokasi pemakaman keluarga di Cimaung, Kabupaten Bandung. Untuk upacara pemakaman, mengingat keterbatasan dari kondisi dan situasi di lapangan, kami memfokuskan acara pemakaman dari pihak keluarga. Jadi kami mohon maaf jika yang sudah mendoakan di Pakuan tidak perlu ikut ke pemakaman. Namun demikian, selesai acara pemakaman, warga boleh mendoakan atau berziarah di lokasi pemakaman jika seluruh prosesi rangkaian setelah selesai, tambahnya lagi.